Kenapa Sayyidina Abu Bakar sampai memerangi orang murtadin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Sedangkan setahu saya tidak ada paksaan dalam beragama. Dan bagaimana kalau di zaman sekarang ada yang memerangi orang-orang murtad? Qatlul murtadin, nikah terjadi perbedaan antara ulama. Cuma ulama sepakat yang terjadi di masa Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu yang benar. Ben-beni karo murtadin seberang nasara Sayyidina Abu Bakar. Dan Abu Bakar andaikan mereka lambe, kan macam-macam berse murtad. Berse engkau noro Nabi Muhammad kan mengurusan bab zakat engkau tak noro. Bab zakat tak noro. Berse noro bab nikah noro bab dia tak. Napa dia bunuh Sayyidina Umar? Ajunan mi merangna dan Sayyidina Abu Bakar mi merangna mereka. Tabuna Sayyidina Abu Bakar mun lamba mereka andik kewajiban majar walaupun situng onta. Masa Rasulullah setia tak apa keluar na zakat tapi kok perang. Maka kemudian kita abali dak ke kaidah. Kaidah nak dinto jelas aki bahwasanya agama Islam kak dinto ada 5 hal yang harus dijaga prioritas. Ad-din, demi menjaga agama, nyabah bisa buang. Nyabah bisa buang. Makanya benda jihad fisabilillah. Kemudian nikah nyabah, kemudian kulawan panjenengan kak ditonggi. Jongok susunna boleh dalam qawaidul fikina akal nasal almal. Di agama baru pah nyabah, demi nyabah napa selain nikah bisa buang. Ki aja gagak ditonggi. Karena mana Nabi dibiarkan di masa itu, orang mereka bekal kafir akapi, bekal tidak sehat orang ada Nabi Muhammad, bekal keluar, yang mereka kifur keluar dari Nabi Muhammad SAW. Ben kak dintoh, sekemudian diakui oleh Sayyiduna Abu Bakar, Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar Abu Bakar itu benar. Maka dia bunuh Syekh Said Ramadhan Al-Buti, kasuh kena Allah, siapa yang menjadi pemimpin di masa itu Abu Bakar. Seandainya neng ema sanalah stale na sayyidina Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin Sayyidina Umar, maka kak dito cerita nikah tidak akan sesuai kalaban saya semakin tak pas. Sayyidina Umar nikah tak pas neng tadi pemimpin ema sanalah stale Rasulullah. Siapa yang pas nikah ajunan Abu Bakar radhiyallahu taala. Ketika bedah Sayyidina Usama bin Zaid umur lalahu peto belas tahun itu sarang kustai kanjing Nabi kakui meragi orang-orang Romawi. Orang Romawi saya perang akhirnya nak kena kini merangan nak. Tapi dia punya Sayyidina Abu Bakar siapa kok anang abiku hafa hanya ke tentara saya bina Nabi Rasulullah lanjut maka sahabat saya lain ni kepala beri saya lebih hebat beri ni kepala sama lanjut saya bentuk sarang Rasulullah. Dan itulah kemudian orang-orang kafir ngocak, aduh, orang tentara Nabi Muhammad juga nak kena kalah hebat. Ceng tu kondisi ke saya tu Nabi nak. Mereka kik ngutus nak kena kini, kakui apa orangnya orang-orang Romawi. Di antara hikmana, ayolah, Sayyidina Abu Bakar itu melihat, apa sih tak dilihat, ini sudut pandang Rasulullah SAW. Tapi nang waktu itu, 2 tahun 6 bulan, Abu Bakar itu telah menerapkan semua tugas yang seharusnya. Orang murtad, atau tarikus sholah ini kan beda madhab saya mengucapkan ibadah karena apa ibadah bukan kala ikrah fiddin bukan masalah ikrah fiddin karena orang saya tarikus sholah kalau bersengaja tadi murtaddin atau okay. Tarikus sholah saya kemaksud kadang untuk mengucapkan kita wajib ya ini kan akan menjadikan orang Islam ini loyo tak peduli terhadap sholat dan semacam ini kan hikmah yang dijaga tadi malah cahaya nak agama ni kata mati. Ni kan saya akan maksud lagi nang masa Sayyidina Abu Bakar. Coba bisa kita bayangkan, mon emas Sayyidina Abu Bakar orang yang tak se jaga nor Rasulullah kepikir urusan zakat kok tak nor. Maka akan ancur agama nak kustai kanji Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu adalah waktu sepaling lepas. Saya tetap lagi sarang kanjun Allah sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Said Ramadhan Al-Buti dalam kitab Epon. Fikhu sirah, memahami sejarah-sejarah.